Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Selasa tanggal 14 Maret tahun 2023. Saya Pak Andu, Dr. Anies Martio, melalui channel YouTube Dr. Anies Martio. Ini berada di Gunung Gundang ya, Gunung Gundang Margo Sari Pengasih Kulon Progo. Dimana kita berhenti di Es Mutiara Salju di wilayah Gunung Gundang yang ada di pinggir jalan, jalan tembus ya dari Wates ke Milir lewat Terusuban. Nah, kita lihat suasananya karena ini cuacanya sangat panas sehingga mungkin kita mampir di tempat penjualan es ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bapak dan Ibu sekalian, kita mampir di es degan dan es campur Mutiara Salju yang ada di pinggir jalan ini, sebenarnya dekat dengan toko mie ayam ceker ini sebelah selatan, dan ini tampak cukup laris berada di pinggir kereta api. Dan Bapak Ibu juga melihat ini sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, pemberinya masih cukup banyak. Dan kita lihat ini, mungkin kita bisa lihat juga beberapa harga yang ditawarkan di sini karena variasinya campurnya cukup banyak. Informasinya ada yang pakai gula aren. Nah, ini mulai ada ya. Jadi mulai es campur Mutiara Salju itu 5.000, harga yang sangat murah nih. Sebentar pun tinggal situ mawon, saya mau lihat-lihat ini. Kemudian ada degan utuh murni itu 9.000, degan utuh plus sirup 11.000, degan utuh plus pindah 11.000, degan utuh plus susu 11.000, degan utuh mix 11.000, air degan utuh 6.000, kemudian degan gelas murni 4.000, degan gelas sirup 4.000, degan gelas gula batu 4.000, degan gelas gula aren 4.000, kemudian degan gelas susu 4.000, dengan gelas milk 4.000. Nah, ada camilan juga 2.000, kemudian ada roti 1.500. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada informasi menerima pesanan partai besar kecil, termasuk nong mantenan, Mbak. Biasa juga nerima di mantenan ya? Iya, Pak. Ya, ini bisa komunikasi dengan WA 081 081 846 2889 atau di Instagram Es Mutiara Salju. Ini sore hari, ini suami istri kompak. Ini anak es yang ngomong sopan gitu, Mas. Bahannya tinggal bahannya LSD graduate ya apa ya, apa satu juga. Dan ini masih laris nih 4 sore tadi, siang-siang pasti banyak yang mampir. Saya hanya ingin melihat situasi di sore hari ini. Ini tampak terik, dan ini tadi banyak orang yang ikut nyadran agung di lapangan di alun-alun Wates. Tapi kita kebetulan ada tugas lain, harus rapat sehingga tidak sempat untuk melihat suasana di alun-alun Wates. Sehingga Bapak dan Ibu sekalian, ini habis rapat ada lihat degan, ini menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan Bapak Ibu bisa melihat ini sudah hampir habis tegangannya. Kita beli es ini dulu, besok satu saat Mutiara Salju tapi pakai es, pakai gula anu bisa ya Mutiara Salju. Rasanya beda. Hanya es degannya yang pakai gula aren. Dan ini Bapak Ibu suasananya si sore hari. Nah, monggo yang kepengen mampir, pengen beli, ini masih ya, banyak weh. Juga, masih ngantri. Kita cukup beritahukan pada Bapak Ibu sekalian suasana di sore hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan Bapak Ibu yang ingin membeli es harus cepat-cepat, tidak boleh terlalu sore karena akan habis. Sekalian mungkin yang bisa kita sampaikan ini sepintas saja terkait penjualan es degan dan es campur Mutiara Salju yang ada di Gunung Gundang di Margo Sari Pengasih Kulon Progo. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, silahkan mampir berkesempatan. Dan ini ride jam pagi jam berapa saat ini, Mbak? Pagi ride jam berapa? Jam
11. Setengah 11 ya, berarti agak siang ya. Tapi sorenya, sore sebelum maghrib. Sore jam 5. Jam 5. Oh, ya. Kalau habis, ya bentar ya. Nah, monggo-monggo Bapak Ibu sekalian, silakan mampir aja. Ini yang jual masih muda, suami istri, dan tampaknya ini usahanya ini punya prospek. Dan ini tampaknya juga tempatnya makin nyaman karena di bawah pohon yang rindang, Bapak Ibu bisa duduk-duduk sambil lihat kereta api maupun kendaraan bermotornya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.